Komandan Korem 121 ABW, Brigjen TNI Lukman Arif bersama jajaran melaksanakan kegiatan tatap muka dan penyuluhan narkoba di Koramil 1205, 12 Kalam Permai, Kecamatan Kalam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Sabtu 13 Januari 2024. Maraknya peredaran narkoba di Kalimantan Barat melalui jalur-jalur tidak resmi perbatasan Dandim 121 ABW melalui kegiatan penyuluhan narkoba mengajak semua elemen masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Kalam Permai untuk mengurangi narkoba sekaligus memberantas peredarannya. Ditambah, dan tim narkoba dapat memberikan dampak buruk bahkan merugikan semua komponen atau elemen bangsa termasuk para generasi muda bangsa. Sudah menjadi komitmen kita bersama seluruh unsur pimpinan Kalimantan Barat untuk bersinergi untuk memerangi narkoba. Selain itu, ia juga mengajak seluruh elemen dan aparat untuk menjaga solidaritas, sinergitas, dan selalu memonitor situasi dan kondisi wilayah utama terkait cuaca yang mana curah hujan yang meningkat sehingga tetap waspada agar bencana banjir. Serta dalam waktu dekat nantinya akan ada pesta demokrasi. Agus Marona, Kalimantan Barat mengabarkan.